الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين وعلى أصحاب الأكرمين وأهل بيته الطاهرين وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Rabbi yassir wa la tuhassir Rabbi tamim bil khair Rabbana srah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wa ahlul uqadatan min lisanina yafqahu qawlana bisanadina al muttasili ila imamil khatimatil hufaz al imam Jalaluddin As-Sayyuti rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bi ulumih wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini amin. Kita lanjutkan dengan kitab karangan Imam Jalaluddin As-Sayyuti. Beliau digelar dengan Khatimatul Hufaz, ulama hadis terakhir yang digelar Al-Hafiz. Kalau hari ini Al-Hafiz itu hafal Al-Quran, kalau zaman tersebut bukan hafal Quran. Yang hafal Quran dikatakan Al-Qari, Muhammad Abri Fadil Al-Qari, artinya hafal. Berarti dia hafal. Terjadi pergeseran kalimat. Al-Qari hari ini adalah yang bertarannum, Al-Mutarannim, membaca Al-Quran dengan nada-nada tertentu. Itu Qari. Kemudian Hafiz hari ini adalah yang hafal Al-Quran. Sementara Hafiz hari itu yang hafal hadis 100.000 hadis dengan sanadnya. Maka beliau adalah Al-Khatim, penutup ulama yang hafal 100.000 hadis dengan sanad. Imam Jalaluddin As-Sayyuti punya kitab fikih. Imam Jalaluddin As-Sayyuti juga berperan dalam bidang tafsir, yaitu tafsir Jalalain. Itu Jalalain namanya dibuat dari dua pengarangnya, Jalaluddin As-Sayyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Imam Jalaluddin punya kitab sejarah Tarikh Khulafa. Imam Jalaluddin punya kitab ilmu hadis Tadribur Rawi. Imam Jalaluddin juga menguasai kitab-kitab yang lain. Jadi kalau bisa dikatakan kita ini adalah Jalaluddiniyin, karena banyak kitab Imam Jalaluddin yang kita pelajari di ma'had. Dan hadis juga termasuk. Ini Jami'us Saghir. Jami'us Saghir artinya kitab yang merangkum hadis Basyirun Nadhir, berita petakut dan gembira. Saghirnya saja, saghir artinya kecil, saghirnya saja itu hadisnya 10.000 lebih. Itu saghirnya yang kita sudah baca selama 6 tahun kurang lebih, baru sampai 5.300. Jadi kalau mau dikhatamkan 6 tahun lagi sudah khatam. Itu baru saghirnya. Bagaimana dengan jami' kabirnya? Itu enggak usah dibayangkan. Jangankan tuh bacanya, jumpa kitab saja belum. Dan belum juga kita beli. Masya Allah, ini mic juga sawir. Allah, bismillah, Allah. Kita lanjutkan hadis nomor 5374. Hadis ini terdapat dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, terdapat dalam kitab Syarah Kabir Imam At-Tabrani, terdapat dalam Sahih Imam Hakim dari Sina Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an. Hadis sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abdullah ibnu Salam. Abdullah bin Salam. Asyiru itu orang yang ke-10. Asyrati dari 10 orang fil jannati di dalam surga. Orang yang ke-10 dari 10 orang
di dalam surga. Maksudnya adalah ada sahabat yang digelar dengan al-asyarah mubasyarina bil jannah. 10 orang sahabat yang Nabi berikan berita gembira, diberikan berita gembira dengan masuk surga dalam satu majlis. Disebutin ke 10-10-nya. Tapi kalau secara terpisah, Nabi sudah banyak memberitakan. Sayyidina Bilal juga dalam surga. Jangankan Sayyidina Bilalnya, sendalnya sudah dalam surga. Sayyidina Amr bin Yasir dalam surga. Seluruh para sahabat dalam surga. Kenapa disebut 10 orang sahabat diberi berita gembira dan surga? Bukan berarti sahabat yang lain tidak dapat berita gembira. Allah sudah berikan berita gembira kepada seluruh sahabat. Wa kullu wa'adallahul husna. Seluruh sahabat sudah Allah berikan janji surga. Tapi kenapa ada bahasa 10 diberi berita gembira dan surga? Artinya ada 10 orang sahabat Nabi berikan berita gembira masuk surga dalam waktu yang sama di satu majlis. Kira-kira hadisnya begini, Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Uthman fil jannah, wa Ali fil jannah, Abu Ubaidah fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, yang ke-7, ke-8, ke-9, yang ke-10. Katanya yang ke-10 adalah Sayyidina Abdullah bin Salam fil jannah. Siapa Sayyidina Abdullah bin Salam? Abdullah bin Salam adalah salah satu daripada ulama Yahudi yang masuk Islam. Salah satu daripada ulama Yahudi yang masuk Islam. Maka ketika Sayyidina Abdullah bin Salam masuk Islam dan beliau berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, aku sudah mengenal Muhammad sebelum berjumpa. Aku sudah kenal dengan Nabi Muhammad sebelum jumpa dengan Nabi Muhammad. Itu pembuktian firman Allah yang berbunyi. Apa bunyi ayatnya? Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenali Rasul, yaitu orang-orang Yahudi, sama dengan mereka mengenal putra-putri mereka sendiri. Begitu jelas sifat-sifat Nabi disebutkan di dalam kitab Taurat. Jadi kalau sekiranya kita membaca tafsir, ada ayat yang menyinggung berbicara tentang ada Yahudi yang masuk Islam, maka contohnya oleh Imam Jalaluddin adalah Abdullah bin Salam wa ashabuh. Itu saja contohnya. Antum baca tafsir Jalalain mulai dari awal sampai akhir, kalau ada bicara tentang Yahudi yang dapat hidayah, pasti Imam Jalaluddin memberi contoh Sayyidina Abdullah bin Salam dan kawan-kawannya. Saking minimnya Yahudi yang masuk Islam, sehingga sulit diberikan contoh-contoh yang lain. Nah, hadis berikutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sayyidina Abdullah bin Umar min wafdir rahman, termasuk dari delegasi Allah, termasuk dari utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Abdullah bin Umar. Sayyidina Abdullah bin Umar ini salah satu daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling ketat dengan sunnah, paling kuat berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu sahabat Nabi yang cerdas. Dia termasuk sahabat kecil yang dibawa dalam majlis musyawarah oleh Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar. Bukan Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan dia termasuk daripada wasiat Sayyidina Abdullah, Sayyidina Umar bin Khattab, kalau saya meninggal dunia, pilihlah pemimpin di antara kalian, musyawarahkan antara pulan-pulan-pulan, termasuk yang hadir dalam musyawarah adalah Abdullah bin Umar, tapi dia memberi pendapat tidak boleh dipilih. Itu pesan Sayyidina Umar bin Khattab kalau meninggal dunia. Anak saya masuk dalam pemilihan,
tapi tidak boleh dipilih. Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu sering membawa anaknya ke dalam majlis para sahabat, duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu ketika Nabi bercerita kepada sahabatnya, coba kalian tukikkan pandangan dakek. Itu bahasa Minang ya. Tidak tahu lagi saya sambungannya. Coba lihat satu pohon yang paling mirip dengan para sahabat, yang paling mirip dengan orang beriman. Pohon apakah yang paling mirip dengan orang beriman? Akhirnya sahabat dah pikir, pikir pohon apa ya? Enggak ada satupun sahabat yang tahu. Dan Nabi pun tidak menanyakan satu persatu, hanya memberitahu secara umum, siapa di antara kalian yang paling tahu pohon apakah yang mirip dengan kehidupan orang beriman? Waktu itu Sayyidina Abdullah bin Umar tahu, tapi beliau enggak mau ngomong, takut merendahkan yang tua-tua. Nah, enggak mau ngomong. Kalau pas betul jawabannya kan kasihan yang tua. Nabi katakan, pohon yang saya maksudkan itu adalah pohon kurma. Waktu pulang, Sayyidina Abdullah bin Umar dengan ayahnya Sayyidina Umar bin Khattab, "Wahai ayahku, sepertinya saya tahu tadi jawabannya. Tapi saya enggak mau ngomong. Takut merendahkan derajat yang tua-tua. Masa saya kecil ngomong di hadapan orang tua-tua?" Maka Nabi Sayyidina Umar katakan, "Wahai anakku, kalaulah tadi kamu jawab di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu lebih saya sukai daripada unta merah, daripada kendaraan mewah." Ini perasaan para sahabat dengan prestasi seorang anak. Jadi antum mesti mengerti, kebanggaan orang tua adalah di prestasi. Nah, nanti kalau ada pertanyaan jawab. Terlebih yang ada orang tuanya di sini. Wa Ammar minas sabiqin. Sedina Ammar bin Yasir itu termasuk daripada as-sabiqin, orang-orang yang pertama memeluk Islam. Itu kita enggak ragukan lagi. Sayyidina Ammar disiksa oleh majikannya. Sayyidina Yasir, ayah beliau mati dalam penyiksaan. Sayyidatina Sumayyah, ibu dari Sayyidina Ammar, juga mati di dalam penyiksaan. Waktu itu juga Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Itu juga Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Jadi Sayyidina Ammar ketika melihat ayahnya meninggal, ketika melihat ibunya meninggal, akhirnya beliau terpaksa mengucapkan kalimat-kalimat kufur. Akhirnya beliau dilepaskan. Setelah dilepaskan, beliau mengurung diri, merasa telah bersalah. Kenapa saya mengucapkan kalimat kafir? Bagaimana iman saya yang sesungguhnya? Maka turun firman Allah yang berbunyi, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Enggak masalah mengucapkan kalimat kafir kalau karena terpaksa, sementara hatinya tetap dengan iman. Itu ayat turun untuk menyelesaikan permasalahan Sayyidina Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau termasuk daripada as-sabiqunal awwalun, orang-orang pertama memeluk agama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidina Miqdad itu minal mujtahidin, termasuk orang yang bersungguh-sungguh dalam memegang iman, termasuk orang yang bersungguh-sungguh mempertahankan keyakinannya. Beliau termasuk orang yang pertama juga memeluk Islam. Beda dengan Sayyidina Ammar. Sayyidina Ammar disiksa terpaksa mengucapkan kalimat kufur. Tapi Sayyidina Miqdad bin Aswad radhiyallahu ta'ala anhu, di zaman Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu an, beliau diminta oleh Sayyidina Umar untuk memperlihatkan punggungnya. Coba buka bajumu, lihatkan kepada kami bagaimana bentuk punggungmu. Apa kata Sayyidina Umar bin Khattab? Saya tidak pernah melihat punggung yang paling parah kerusakannya daripada punggung Sayyidina Miqdad bin Aswad.
Lalu beliau menceritakan, ini adalah mempertaruhkan iman. Ketika itu saya memeluk Islam, akhirnya saya dibakar di atas bara api. Sampai lemak dari punggung saya memadamkan bara api itu sendiri. Tapi beliau tetap tidak mengungkapkan kalimat kufur, tetap mempertahankan keimanannya. Maka Nabi bersabda, minal mujtahidin. Beliau termasuk daripada mujtahidin, orang yang bersungguh-sungguh mempertahankan iman yakinnya walaupun dibakar di atas bara api sampai lemak dan minyak punggungnya memadamkan bara api itu sendiri. Khair, masuk waktu isya, azan insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 5376. Hadis Hasan, riwayat Imam Tabrani dalam kitab Syarah Kabir dari Sayyidina Abdullah bin Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abdun, seorang budak sahaya, atau Allah, dia mentaati Allah subhanahu wa ta'ala, wa ato'a mawalihi, dan dia mentaati majikan-majikannya, tuan-tuannya, adkhalahullahu jannah, maka memasukkan akannya nya hamba sahaya oleh Allah subhanahu wa ta'ala al-jannata, ke dalam surga. Qobla mawalihi, sebelum majikan-majikannya, bisaba'ina kharifa, dengan 70 tahun lebih awal. Sebelum majikannya dengan 70 tahun. Fayaqulu sayyid, maka berkatalah majikan, Rabbi, wahai Tuhanku, hadza, ini orang yang masuk surga duluan itu, kana abdi fid dunya, adalah ia dulu itu hambaku di dunia. Dia budak sahayaku di dunia. Kenapa dia duluan? Ternyata kebiasaan duniawi itu kebawa ke akhirat. Biasanya dia makan duluan, budaknya belakangan. Dia naik duluan, budaknya belakangan. Dia masuk duluan, budaknya belakangan. Dia duduk duluan, budaknya belakangan. Tapi pas ke akhirat, budaknya dulu masuk surga 70 tahun. Maka dia komplain kepada Allah, wahai Allah, ini dulu budak saya. Kenapa hari ini pelayanannya lebih duluan dari saya? Apa jawaban Allah subhanahu wa ta'ala? Jazaituhu bi'amalih. Aku balas dia dengan amalnya. Wa jazaituka bi'amalika. Dan aku balasi kamu dengan amalmu. Mungkin hari ini sebagian orang-orang yang kita anggap rendah karena kita majikannya, karena kita bosnya, karena dia bawahan, karena dia pekerja kita, karena dia karyawan kita. Tapi kita tidak tahu apa yang telah dia buat. Bos yang hari-hari tidak mengeluarkan keringat, hanya duduk misalnya, ngatur sini dan situ, tapi enggak ada waktu untuk baca Quran, tidak ada waktu untuk salat sunat, tidak ada waktu untuk berzikir. Sementara budaknya, sementara karyawannya, sementara bawahannya bercucuran keringat, qobliya ba'diyahnya enggak tinggal.
bercucuran keringat tapi zikirnya enggak tinggal, maka di akhirat kelak, maka dia sebagai bawahan yang dalam waktu yang sama sempit waktunya untuk beribadah, tapi dia sisihkan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka dia lebih utama masuk surga. Bosnya di mana? Bosnya ditahan untuk sementara. Ditanya bagaimana keuangannya, bagaimana usahanya, min aina kasabta wa bima anfaqta, dari mana kamu dapatkan dan kemana kamu infakkan. Sementara bawahan, dia terima gajinya, enggak usah ditanya di mana diinfakin. Enggak cukup untuk makan, enggak cukup untuk biaya keluarga, enggak cukup untuk jajan anak, ngutang popok, utang popok juga. Sementara dia punya amalan yang banyak, tidak ada yang perlu dipertanyakan karena semua uangnya hanya cukup untuk yang wajib-wajib saja, maka dia masuk surga lebih awal daripada majikannya, daripada bosnya. Maka itulah kata Allah, mungkin saja kamu hari ini membenci sesuatu, tapi hakikatnya itu adalah baik buatmu. Hari ini mungkin orang tidak mau jadi orang rendahan, tidak mau jadi orang bawahan, tidak mau dengan pas-pasan, tapi di balik itu semua, kalaulah dia lihat dengan kacamata akhirat, itu justru lebih menguntungkan. Hadis hasan. Nabi SAW bersabda, itskun nasama, memerdekakan budak. Ini hadis berbicara tentang lughah, hadis berbicara tentang makna kalimat. Apa makna itskun nasama, memerdekakan budak itu apa maksudnya? Apa arti daripada memerdekakan budak sahaya? Kita baca fakku, bukan. Itsku rakabati mu'minah. Kafaratnya adalah memerdekakan seorang budak sahaya yang punya iman. Ulama fikih katakan jangan iman, tapi Islam. Karena iman tidak bisa diukur, tapi Islam bisa dilihat. Maka memerdekakan budak yang muslim itu salah satu kafarat daripada beberapa pelanggaran dalam Islam. Apa yang dikatakan itsku di situ? Nabi bersabda, antam farida bi itskiha, kamu bertindak sendirian, kamu bermain sendirian dengan memerdekakannya budak. Itu mana itsku. Dia beli ke, dia pergi ke pasar budak, dia beli satu, kemudian dia merdekakan. Itu yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ketika banyaknya budak-budak yang masuk Islam lalu disiksa oleh majikan-majikannya. Akhirnya budak itu dijual murah. Kenapa dijual murah? Karena saking marahnya. Di antara yang dibeli oleh Sayyidina Abu Bakar dan dimerdekakan adalah Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Ketika Nabi SAW telah meninggal dunia, Sayyidina Bilal tidak betah lagi tinggal di kota Madinah karena sedih melihat tempat duduk yang biasanya Nabi ada di situ sekarang sudah kosong. Kebiasaan setiap waktu solat memanggil, ya Rasulullah, as-salah, as-salah. Sementara orang yang dipanggil tidak ada lagi, maka kesedihan itu tidak bisa tertutupi kecuali dengan pergi meninggalkan Madinah. Tapi ditahan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq supaya beliau selalu mengumandangkan azan di kota Madinah. Apa jawaban Sayyidina Bilal bin Rabah? Wahai Abu Bakar, kalaulah engkau memerdekakan aku hari itu untuk dirimu, aku akan bersedia mengumandangkan azan di sini. Tapi kalau engkau memerdekakan aku hari itu karena Allah, aku tidak mau tinggal di Madinah. Nah sekarang jasa yang kemarin itu untuk siapa? Karena Allah atau karena dirimu? Kata Sayyidina Abu Bakar, itu untuk Allah. Maka Sayyidina Bilal pun meninggalkan kota Madinah
tidak mau dikekang dengan jasa kemerdekaannya, maka beliau tanya kembali ketika beliau meninggalkan kota Madinah. Nah, jadi yang dimaksudkan dengan itsku itu adalah kita beli budak secara total lalu dimerdekakan sendirian. Lalu ada firman Allah yang berbunyi fakku raqabah. Nah, merdekakan budak. Itu apa lagi maksudnya fakku raqabah? Nabi bersabda itu maksudnya adalah antu'ina, bahwa kamu ambil andil, bahwa kamu menolong di dalam memerdekakannya budak. Kamu menolong dalam memerdekakannya budak. Bisa ditolong separuh, sabda merdekakan separuh, bisa menjadi penyebab budak itu dimerdekakan. Kita datang ke majikannya, kamu enggak kasihan sama budak kamu itu, tolonglah dia dimerdekakan. Mungkin juga dengan motivasi dan sebagainya. Sebagaimana ada suatu zaman salafuna soleh, datang beberapa budak kepada seorang khatib. Dia katakan, wahai tuan khatib, tolong sampaikan materi motivasi memerdekakan budak, supaya kami yang budak-budak ini dimerdekakan. Akhirnya minggu depan mereka dengar-dengar, enggak ada materi. Dengar lagi minggu depan, enggak juga ada materi pemerdekaan budak. Didengar lagi minggu depan, enggak ada juga. Akhirnya, ketika mereka sudah dimerdekakan oleh majikannya, baru ada materi pemerdekaan budak. Mereka bilang, untuk apa lagi materi itu, kami sudah merdeka. Apa jawaban Tuan Imam? Kemarin saya berusaha mengumpulkan uang, lalu saya beli budak, lalu saya merdekakan. Setelah saya merdekakan, dan saya motivasi orang lain untuk menyampaikan, untuk memerdekakan budak juga. Maka ruh daripada amal, maaf, ruh daripada dakwah adalah amal. Itu yang diajarkan oleh salafuna soleh. Ruh daripada dakwah adalah amal. Nah, ketika seseorang komitmen dengan amalnya, maka ruh dakwanya akan masuk kepada hati-hati si pendengar. Nah, hadis berikutnya Nabi SAW bersabda tentang manakib biografi kelebihan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, beberapa hadis ke depan. Pertama, Utsman bin Affan, itu Nabi yang bersabda, enggak pakai Sayyidina. Kalau kita menterjemahkannya pakai Sayyidina. Sayyidina Utsman bin Affan waliyyi fid dunya, itu adalah walinya saya di dunia dan walinya saya di akhirat. Penjaganya saya di dunia dan penjaga saya di akhirat. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an. Hadis yang kedua, Utsmanu fil jannati. Sayyidina Utsman di dalam surga. Ini janji surga kepada Sayyidina Utsman secara tersendiri. Berikutnya, Utsmanu hayyun. Fatih hayyun. Fatih hayyun pemalu. Nah, itu dalam kitab Fadilah Amal ada terjemahan hadis yang salah. Hadis yang berbunyi innallaha hayyun, Allah itu maha pemalu. Allah malu menolak doa seorang hamba yang menengadahkan kedua tangannya lalu diturunkan dalam keadaan kosong. Malu. Itu disebut di situ Allah maha hidup. Nah, itu tolong ketika antum baca ta'lim, tolong direvisi. Allah maha hidup. Itu bukan salah tulis, itu salah ingat. Nah, jadi hayyun maknanya sangat pemalu.
Sayyidina Utsman bin Affan itu sangat pemalu. Tastahi minhul malaika. Malu darinya Sayyidina Utsman bin Affan oleh malaikat. Malaikat pemalu sama dia. Jadi kalau malaikat Izrail mau mencabut nyawa Sayyidina Utsman bin Affan, malu-malu. Kalau malaikat Raqib dan Atid, Atid dan Raqib, kemudian Munkar dan Nakir menanyai dalam kubur, malu juga jumpa dengan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ketika Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam duduk di rumah beliau, yaitu di rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, dalam keadaan duduk, lutut beliau terbuka. Lalu masuklah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, "Assalamualaikum ya Rasulullah." "Waalaikumsalam warahmatullah." Nabi tidak merubah posisi duduknya. Nabi tidak membetulkan sarungnya. Nabi tidak membetulkan bajunya untuk menutup lutut. Tapi Nabi santai saja, enggak ada perubahan. Masuklah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Nabi dengan posisi yang sama, tidak menutup lutut. Masuk Sayyidina Utsman bin Affan, Nabi betulkan bajunya, Nabi robah posisi duduknya, dan Nabi tutup lutut yang tadi terbuka. Sayyidina Aisyah katakan, "Ya Rasulullah, masuk Abu Bakar, duduk kamu santai. Masuk Sayyidina Umar bin Khattab, duduk kamu juga santai. Kok masuk menantumu kamu justru menutup lutut? Tadi mertua yang duduk, yang masuk santai saja. Itu kan mertua. Sayyidina Abu Bakar mertua, Sayyidina Umar bin Khattab mertua. Kenapa ketika menantu yang masuk mesti nutup lutut? Kan lebih santai lagi kalau menantu yang masuk." Apa jawaban Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam? Astahi mimman tastahi minhul malaika. Aku malu dari orang yang malaikat saja malu dengan dia. Kenapa Sayyidina Utsman malu? Karena beliau sangat pemalu dengan Allah Subhanahu wa taala. Beliau kalau masuk WC itu beliau turunkan pakaiannya, sudah turun sampai ke tempat duduk baru diangkat. Nah, baru berani diangkat. Kemudian ketika selesai istinja, beliau turunkan pakaiannya bersamaan ketika beliau untuk berdiri. Saking pemalunya begitu dalam WC. Entah? La yus'al. Tak perlu ditanya. Begitu malunya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Hadis berikutnya, Nabi bersabda, "Utsmanu ahya ummati." Ahya itu isim tafdil. Utsman itu yang paling pemalu dari umatku. "Wa akramuha," dan yang paling pemurahnya. Yang paling pemurahnya adalah Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an. Sangat pemurah sekali. Sehingga di musim penceklik perang Tabuk, ketika itu beliau memberikan motivasi, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi untuk memberikan sumbangan, memberangkatkan pasukan yang dalam kesulitan, disebut dengan Jaisul Usrah. Maka Sayyidina Utsman bin Affan membawa uang dinarnya, diletakkan di atas pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi susah untuk berdiri. Begitu banyak uang dinar yang diletakkan di atas pangkuan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau seorang sahabat yang digelar dengan Dzunnurain, memiliki dua cahaya mata. Karena beliau menikahi dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu beberapa hadis bercerita tentang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ajaban li amril mukmin. Kagum bagi urusannya orang beriman. Mengagumkan urusannya orang beriman. Bagaimana kagumnya?
Inna amrohu kullahu khair. Sesungguhnya urusannya orang beriman semuanya itu baik. Sesungguhnya urusannya orang beriman kullahu, semuanya urusan khair, baik. Baik semuanya, enggak ada yang jelek. Itulah yang dikatakan diumpamakan yang pohon kurma tadi. Kalau tempat kita pohon kelapa. Antum lihat pohon kelapa, dari bagian mana kelapa yang tidak memiliki kebaikan? Hah? Bagian yang mana? Uratnya, ada kebaikan urat kelapa? Apa? Apa? Mengokohkan tanah. Kokoh tanah dibuatnya, enggak longsor. Batangnya? Dulu jembatan, hari ini meja, konsen pintu, meja restoran, rumah-rumah. Daunnya? Ketupat Ramadan, ketika lebaran. Nah, yang kering? Menyulut api waktu masak di tungku. Waktu kami pulang di TPA, di surau, untuk suluh. Nah, itu suluhnya bukan satu pohon kelapa, satu itu. Nah, satu pelepah itu tinggal potong dikit aja ikat, panjang itu, 2 meter. Nah, itu satu berdiri depan, terang sampai ke belakang semuanya. Sampai tempat tujuan habis. Suluh bendang dalam nagari, pohon kerambi. Nah, buahnya antum minum tiap hari, kelapa muda, demam kelapa muda, gulai, sabutnya, tempurungnya, masya Allah tempurungnya, lari sampai ke Jakarta. Nah, sanduk. Ajaban li amril mu'min, mengagumkan urusannya orang beriman itu, semuanya baik. Walaysa dzalika li ahadin, tidak adalah hal tersebut bagi siapapun. Walaysa dzalika, tidak ada hal tersebut, seluruh sisinya baik, li ahadin, bagi siapapun, kecuali hanya bagi orang beriman. Kecuali hanya untuk orang beriman. Bagaimana kejadiannya? Bagaimana urusannya? In asobathu, jika menimpa akannya orang-orang beriman, sarra, oleh kemudahan-kemudahan, kenyamanan-kenyamanan, syakara, dia bersyukur. Wa kana khairan lahu, dan adalah syukur tersebut baik buat dia. La in syakartum la azidannakum. At-ta'imu syakir kal qa'imi kasa'imil qa'im. Orang makan yang bersyukur sama dengan orang yang puasa, yang salat malam. As-syakir. Wa in asabathu darra, jika menimpa akannya oleh kesulitan-kesulitan, kesempitan-kesempitan, sebagaimana yang antum merasakan, sabara, dia sabar. Sabar, masya Allah. Fakana khairan lahu, maka adalah sabar itu juga baik buat dia. Jadi tidak ada sisi yang merugikan orang beriman. Modalnya iman tadi. Nah, sabar bukan berarti tidak berbuat. Sabar bukan berarti bertekuk lutut. Sabar dalam artian mencari solusi terbaik. Hari hujan,
atap rumahnya bocor. Sabar, sabar, sampai laku atapnya. Sabar, bau karpetnya. Sabar, berulat rumahnya. Itu bukan sabar namanya. Nah, bukan itu yang sabar. Jangan antum kira itu sabar. Itu bukan sabar. Nah, itu kurang seketik. Sabar itu dia cari solusi dengan cara yang terbaik. Itu maknanya sabar. Bukan sakit dia enggak berobat katanya sabar, bukan. Nah, ada satu tempat panas sekali terik dia duduk di situ sabar padahal ada yang berteduh. Ya sabar aja saya sabar di sini. Hitam kamu itu bukan sabar. Nah. Jadi jangan salah terjemah dengan sabar. Nah, hadis berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajiba rabbuna." Kagum Tuhan kita. Heran Tuhan kita min qaumin dari kaum yuqaduna ilal jannati. Dihalau mereka. Dihalau mereka ke dalam surga. Bis salasil, di dalam belenggu-belenggu, di dalam rantai-rantai. Hadis sahih. Dia didapatkan di medan perang, menjadi tawanan perang, dibelenggu, dibawa di kota Madinah. Sampai di Madinah diikatkan di tiang masjid, kemudian diberikan pelayanan yang baik. Suatu ketika tawanan itu mendapatkan makanan yang lebih enak daripada yang melayani. Lalu mereka lihat, kenapa kamu berikan roti kepada kami sementara kamu makan kurma doang? Apa kata daripada pelayan itu? Begini kami diajari oleh agama kami. Kalian 3 hari di sini sebagai tamu, bukan sebagai tawanan. Akhirnya masuk Islam. Allah kagum. Dari kampungnya dia ditangkap, dibawa ke Madinah dibelenggu, sampai di ke Madinah untuk mendapatkan surga. Sama dengan antum. Dipaksa masuk surga. Nah, dipaksa mengaji, dipaksa sabar, paksa sholat subuh, paksa tahajud, dipaksa duha, gak zikir dicatat, suruh berdiri, diulang lagi, itu kan semuanya dipaksa. Ajiba Rabbuna, Allah pun kagum. Masya Allah, orang ini dipaksa untuk masuk surga. Jadi kagum antum. Ini bukan kagum bagus ya, ini kagum gak bagus. Masa masuk surga dipaksa juga? Masya Allah. Masuk surga dipaksa Allah. Masuk neraka rela. Rela masuk neraka. Kan aneh. Mengagumkan. Dalam tanda kutip negatif. Rela masuk neraka. Walaupun mengeluarkan modal yang besar sekalipun. Beli sabu. Beli ganja. Itu ganja banyak di jalan. Kau tertawa? Antum-antum makan ganja di sini. Nah, jadi begitu aneh kehidupan manusia, ke masjid nggak bayar untuk masuk surga, nggak mau dia datang. Nah, tapi kalau diskotik, walaupun bayar untuk masuk neraka, mau keluar uang. Ajaban, aneh, mengagumkan. Kalau kita lihat-lihat, Masya Allah, kenapa bo 2 kali ya? Untuk masuk surga gratis enggak mau. Masuk neraka berbayar mau. Itu mana ajiba rabbuna. Kagum, merasa aneh Tuhan kita, ada orang yang diborgol masuk surga. Untuk masuk surga diborgol. Dan itu dicontohkan di zaman tabi'in, yaitu murid Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu.
Siapa murid beliau? Ikrimah. Bukan Sayyidina Ikrimah bin Abi Jahal itu. Jangan tum kira Sayyidina Ikrimah bin Abi Jahal belajar sama Sayyidina Abdullah bin Abbas. Itu adalah tabi'in yang namanya mirip Ikrimah. Maka jangan kasih nama anak Ikrimah. Nah, kenapa? Karena tabi'in yang bernama Ikrimah itu setiap kali jam belajar ditangkap oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, dirantai kakinya. Ditalkinkan hadis Nabi. Selesai dibuka rantainya, suruh bermain. Nanti waktu belajar lagi datang, disuruh duduk di rantai kakinya. Talkinkan hadis Nabi SAW. Akhirnya jadi ulama juga. Ada Ikrimah? Enggak ada. Kalau ada Ikrimah, dia harus dikasih sabak di rantai meja. Rantai Quran di tangannya, baru berhasil. Tapi kok enggak rantai, enggak berhasil. Ada yang mau ganti nama? Jangan Ikrimah. Nah, ajiba Rabbuna. Ini baru kagum yang enak. Nah, ini kagum dalam tanda kutip. Oh, memang mengagumi, mengagumkan. Ajiba Rabbuna, kagum oleh Tuhan kita. Mirrajulin, dari seorang laki-laki. Ghazza fi sabilillah, yang ia bertempur, yang ia berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ikut rombongan perang. Panhazama ashabuh, maka kocar kacirlah kawan-kawannya, pecah barisannya, kocar kacir kawan-kawannya. Dilihat semuanya dah kabur meninggalkan medan perang. Fa'alima ma'alaih, maka dia tahu apa yang menjadi kewajibannya. Fa'alima, maka dia tahu ma'alaih, apa yang wajib terhadapnya. Padahal dia ikut kabur juga tadi, ikut juga kabur. Tapi ketika kabur itu dia tahu, bukan kabur ini tuntutan Allah kepada saya. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Faroja'a, dia pun pulang. Dia berbalik, berbalik dari kabur melawan musuh. Itu yang dilakukan oleh Sayyidina Abdullah bin Rawaha radhiyallahu an. Nah, ketika kocar kacir pasukan muslim di perang Uhud, beliau sedang memakan kurma di pinggiran medan perang. Kemudian belum melihat pasukan yang kocar-kacir mulai melarikan medan perang, beliau justru berlari. Apa kata beliau? Wajadtu rihal janna min kibal Uhud. Aku mencium bau surga dari arah Uhud. Itu salah satu sampel daripada peristiwa ini yang Nabi ceritakan di sini. Salah satu contohnya adalah Sayyidina Abdullah bin Rawaha. Hatta uhri kodamu, sampai dituangkan darahnya, sehingga ditumpahkan darahnya. Beliau syahid, beliau meninggal ketika itu. Fayaqulullahu azza wa jalla li malaikatih, maka berfirmanlah Allah azza wa jal kepada malaikat-malaikatnya, unzuru ila abdi, lihatlah oleh kalian kepada hambaku yang itu. Abdi mufrad, artinya laki-laki yang balik melawan musuh sementara orang-orang meninggalkan musuh. Unzuru ila abdi, lihatlah olehmu kepada hambaku itu. Roja'a, dia kembali, dia enggak jadi kabur. Ragbatan fima indi, karena berharap, karena bersemangat untuk mendapatkan sesuatu yang ada di sisiku. Raghbatan fi itu maknanya cinta, itu maknanya senang. Tapi kalau raghbatan an itu maknanya benci. Nah, raghibun itu belum ada maknanya, raghibun. Tergantung pada kalimat setelahnya fika atau an.
man raghiba an sunnati, yang benci dari sunnahku. Raghiba an benci, tapi kalau raghiba fi mana cinta. Raja'a dia kembali, kenapa dia kembali? Maful min ajli raghbatan fima indi, karena mencintai, karena semangat untuk mendapatkan sesuatu yang ada di sisiku. Wa syafaqatan mimma indi, dan dia syafaqah, mana syafaqah menyenangi, maaf, takut. Wa syafaqatan dan takut, mimma indi, dari ancaman, dari siksa yang ada di sisiku. Ini maqam sahabat. Hatta uhri kodamu, sampai ditumpahkan darahnya. Jadi ada dua hal yang memotivasi kita untuk melakukan amal kebaikan. Pertama, berharap atas janji-janji Allah. Yang kedua, takut dengan ancaman dan siksaan Allah. Lalu didengar ceramah orang yang makomnya sudah sampai di ujung langit. Apa kata dia? Enggak, Bu. Tidak ikhlas orang-orang yang beramal mengharap surga. Enggak ikhlas orang-orang yang takut pada neraka. Makom saya, kalaupun surga tak diciptakan, saya tetap menyembah Allah. Kalaupun dengan mengabdi kepada Allah saya dimasukkan ke neraka, saya enggak ada masalah, yang penting Allah ridha. Itu hanya bunyi tutur kata yang tidak ada sosoknya hari ini. Dan itu boleh disampaikan, itu makomnya orang-orang terdahulu. Ada sebagian makom ulama salaf seperti itu, ada. Tapi tidaklah kita nafikan ikhlas. Kalau orang menyumbang mengharapkan surga, orang bersedekah mengharapkan surga, salat mengharapkan surga, tidak buat dosa karena takut dari neraka, itu bukan salah. Itu sudah makom ikhlas. Dan Nabi pun, Allah pun kagum dengan orang yang seperti itu. Apakah orang yang dikagumi oleh Allah kita katakan tidak ikhlas? Itu ceramah yang tidak bertanggung jawab. Nah, ceramah yang tidak bertanggung jawab. Kalau dia katakan ikhlas itu bertahap, ikhlas itu ada tingkatan-tingkatannya, ya enggak ada masalah. Tapi kalau dikatakan tidak ikhlas beramal mengharapkan surga, itu salah sekali. Kenapa Allah kagum sama orang yang kembali ke medan perang? Raghbatan fima indi wa safaqatan fima indi mimma indi, itu Allah pun kagum dengan orang yang seperti itu. Ajiba rabbuna min zabhikum ad-dona fi yaumi idikum. Kagum oleh Tuhan kita, kagum oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari mana Allah kagum? Dari sembelihan kalian, dari menyembelihnya kalian akan kambing pada hari idnya kalian, pada hari idil adha-nya kalian. Allah kagum, masya Allah. Satu kamar satu, kan kagum Allah. Anak santri yang enggak punya uang juga korban. Ajibah Rabbuna. Nah, dia korbankan uang jajannya, ngumpul-ngumpul beli seekor kambing. Supa satu, dua. Supa dua, dua. Supa tiga, tiga. Ajibah Rabbuna. Nah, kamar apa, hujroh tiga. Masya Allah, ajibah Rabbuna. Kamar alim enggak ketinggalan, tujuh. Ajibah Rabbuna, kagum Tuhan kita kalau dari sembelihan kalian terhadap kambing. Orang tua-tua di kampung nabung. Lihat di setiap musola dan masjid, antum melihat di situ? Ada tabungan kurban. Nabung kurban, sekian. Setiap bulannya akhirnya dapat satu ekor kambing dan mereka berkorban. Allah kagum.
dengan orang-orang yang mau berkorban pada hari Idul Adha. Nah, dan Allah kagum dalam tanda kutip negatif orang yang tidak berkorban pada hari Idul Adha sementara mainan anaknya lebih mahal daripada kambing. Pak, boleh handphone, Pak? Nah, handphone berapa harganya? 4 juta. Oh ya, nanti beli 4 juta. Pas korban 2 juta setengah, enggak ada. Ajibah Rabbuna. Tuhan juga kagum. Tuh mainan kok bisa ya? Tuh korban kok enggak ada? Tuh baralek berutang ya? Tuh korban kok enggak ada? Ajibah juga. Dalam tanda kutip, negatif. Nah, ajibtu min qaumin. Aku kagum dari kaum. Ini Nabi lagi yang kagum, bukan Allah. Ajibtu min qaumin, aku kagum dari kaum. Min ummati, dari umatku. Yarkabunal bahra, mereka mengarungi lautan. Yarkabunal bahra, mereka mengarungi lautan. Kal muluki alal asirra, seperti raja-raja di atas ranjang-ranjang. Seperti raja-raja di atas ranjang-ranjang. Maka Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, di zaman beliau itu perkembangan Islam sangat luas, termasuk wilayah di bawah kepemimpinan Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma. Humahu radhiyallahu ta'ala anhu, radhiyallahu ta'ala anhuma. Kedua-duanya sahabat Nabi. Akhirnya Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan mengirim surat kepada Sayyidina Umar bin Khattab, kami ingin menaklukkan negeri seberang. Tapi solusinya adalah dengan mengarungi lautan, naik di atas perahu-perahu dan kapal-kapal. Sayyidina Umar katakan, jangan. Kamu akan banyak membinasakan umat. Kamu akan banyak membinasakan rakyat. Akhirnya diurungkan niatnya. Besok lagi turun lagi surat. Kemudian turun lagi surat. Sampai lagi surat di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Akhirnya apa? Apa kata Sayyidina Umar? Ketika beliau mendengar hadis Nabi SAW, ketika itu beliau tertidur, kemudian beliau tersenyum. Beliau tertidur di rumah Sayyidatina Ummi Haram radhiyallahu anha. Kemudian beliau bangun dan tersenyum. Ketika beliau tersenyum, Sayyidatina Ummi Haram katakan, ya Rasulullah, apa yang terjadi? Apa yang kau mimpikan? Kata Sayyidina Rasul, saya melihat umatku berada di atas singgasana seperti laksana raja ketika mereka bertempur. Apa kata Sayyidatina Ummi Haram? Izinkan aku termasuk dalam rombongan tersebut. Izinkan aku termasuk pada satu rombongan tersebut. Kata Sayyidina Rasul, kamu termasuk dalam rombongan itu. Akhirnya Nabi tidur lagi dan Nabi memimpikan mimpi yang sama. Lalu Nabi sampaikan, Sayyidatina Ummu Haram katakan, ya Rasul, saya pengen juga ikut rombongan yang kedua itu. Kata Nabi, kamu sudah ada di rombongan pertama, tidak bisa ikut lagi di rombongan kedua. Hadis itu ingat oleh Sayyidina Umar bin Khattab atau diingatkan oleh sahabat yang lain. Apa kata Sayyidina Umar kepada Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan? Aku izinkan kamu berperang lewat laut kalau di sana ada wanita yang bernama Ummil Haram. Dicek pasukan, ternyata ada. Sayyidatina Ummil Haram berangkat perang bersama suaminya. Ketika dalam perjalanan, beliau terjatuh dari kendaraan untanya dan patah lehernya. Lalu beliau meninggal dunia dalam perjalanan. Maka Nabi tidak izinkan ikut di rombongan kedua, karena rombongan pertama beliau sudah meninggal dunia.
Nah, begitu keyakinan Sayyidina Umar bin Khattab, walaupun khawatir dengan keselamatan umat, tapi apabila ada disampaikan satu hadis Nabi, beliau kasih syarat dengan apa yang diceritakan di dalam hadis tersebut. Karena kalau Nabi yang sudah ceritakan, maka hal itu pasti adanya. Maka pasukan laut pertama dalam Islam itu di zaman Sayyidina Umar bin Khattab di bawah komando Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan dikatakan apa? Marco Polo. Ya. Pasukan Islam pertama sampai kepada pasukan Turki Utsmani yang kapalnya bukan lagi di atas lautan tapi manjat gunung. Terakhir, ajibtu lil mu'min, aku harap, aku kagum bagi orang beriman. Innallaha, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, lam yaqdi lahu qada'an, tidaklah Allah memutuskan baginya orang beriman qada'an akan suatu keputusan, illa kecuali kana adalah keputusan tersebut khairan lahu, baik baginya orang beriman. Hadis hasan. Ini yang paling pertama hadis yang mesti kita tancapkan dalam hati. Ini hadis penyelesai semua masalah dalam kehidupan. Hadis yang akan menyelesaikan semua masalah dalam kehidupan. Hadis yang akan meraih kebaikan, yang memunculkan sebuah kesabaran. Yang Nabi sabdakan pada hadis pertama tadi, ajibtu min amril mu'min, la yajidu li ahadin illa mu'min, in asabathu sarra'u syakara falahu fakana khairan lah, wa in asabahu sardarra'u fasabara fakana khairan lah. Jadi apa kuncinya? Kenapa dan apa kuncinya orang beriman? Baik yang dia dapat dia bersyukur, jelek yang dia dapat dia bersabar. Sehingga setiap apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia bisa meraih pahala. Apa kuncinya? Hadis yang ini. Hadis hasan. Apa kata Nabi? Allah tidak menetapkan sebuah keputusan bagi orang beriman melainkan sebuah kebaikan. Tadi pahami? Nah, apapun yang kita lewati dalam hidup pasti baik kalau ada iman. Ada masalah? Nah, enggak ada masalah. Ada masalah tuh? Ada masalah? Enggak ada masalah. Apapun yang terjadi, lam yaqdi lahu qada'an illa kana khairan lah. Hadis hasan. Tulis di benak. Tancapkan di dalam hati. Apapun takdir yang Allah takdirkan, apapun keputusan yang Allah putuskan bagi seorang mukmin, semuanya baik, tidak ada yang enggak baik. Hari malam pakai motor sampai di Pesawangan, bola lampunya mati, minyaknya habis, hari hujan, handphone hilang. Apa yang kamu ucapkan waktu itu? Ah, masya Allah, itu baru bisa diuji. Benar enggak dengan hadis Nabi ini? Alhamdulillah. Bisa ucapkan alhamdulillah? Itu yang dilakukan oleh Sayyidina Fudail bin Iyad radhiyallahu an. Ketika beliau diberitakan putramu meninggal dunia, maka beliau tersenyum. Itu yang dilakukan oleh para salafun soleh, diberitakan putranya meninggal dunia, apa kata beliau? Beliau turun daripada kendaraan ontanya, salat 2 rakaat, wasta'inu bisabri wassalah, minta tolonglah kepada Allah dan sabar dan salat. Dia salat 2 rakaat, dia sabar,
dan dia ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa kata beliau? Semuanya sudah saya kerjakan menurut apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Bisa? Sulit. Yang bilang bisa. Kalau antum bilang bisa, nanti datang ujian yang berat. Nah, bilang saja sulit. Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana. Nah, jangan minta-minta. Maka Nabi SAW bersabda, ketika sahabat mengatakan, ya besok saya ingin berjumpa dengan musuh yang ganas, saya mau menunjukkan keberanian saya. Nabi bersabda, jangan berangan-angan untuk berjumpa dengan musuh. Was'alillah al-afwa wal-afiyah. Mintalah kepada Allah kemaafan dan afiat. Mintalah kepada Allah maaf dan afiat. Jangan dicari masalah. Nah, jadi bukan berarti bercerita tentang sabar lalu mau mengidam-idamkan kesulitan dalam hidup, enggak boleh. Tapi kalau jumpa kejadian yang terjadi, ingat hadis ini. Nah, apa kata Nabi? Tidak ada keputusan yang Allah putuskan bagi orang beriman melainkan itu adalah sebuah kebaikan. Khair, terjadi musibah, ada kebaikan di sana. Terjadi masalah, pasti ada kebaikan. Silakan mic-nya dikirim sebelum mic-nya sampai. Cerita lama kita ulang kembali. Ketika seorang raja punya penasehat. Setiap kali raja itu punya masalah, apa jawaban daripada penasehat? Wahai tuan raja, pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Tuan raja terima, pasti ada hikmahnya. Tapi suatu kali raja ini berburu. Ketika berburu, hilang jempolnya. Jempolnya hilang, luka. Akhirnya dia tanya sama penasehatnya, ini jempol saya hilang, saya tidak sempurna lagi jadi seorang raja. Apa jawaban penasehatnya? Pasti ada hikmahnya. Apa kata raja? Hikmahnya kamu tinggal di penjara. Itu hikmahnya. Ketika dia diputuskan masuk ke dalam penjara, apa kata penasehat? Pasti ada hikmahnya. Bukan dia sedih, tidak. Dia bilang, pasti juga ada hikmahnya saya masuk penjara. Masukkanlah penasehat itu ke dalam penjara. Berbulan-bulan dia dalam penjara, akhirnya raja sudah sembuh tangannya, berburu lagi. Ketika berburu masuk ke hutan Jambi di situ, jumpa orang kubu, dia makan manusia. Manusia enggak? Nah, berarti tempat lain berarti. Makan manusia. Ditangkaplah raja ini, kemudian mau dimakan. Dipanggil raja kubu ini. Hadirkan rajanya. Mau kita bikin sesembahan. Cek seluruh anggota tubuhnya, mesti sempurna. Ketika dicek, jempolnya enggak ada. Kata pemimpinnya, lepaskan ini enggak berguna. Kita cari yang sempurna. Lepaslah raja, pulang ke istana. Siapa yang pertama sekali jumpai? Penasehatnya, dikeluarkan dari penjara. Pasti ada hikmahnya. Kalau enggak keluar, kalau saya tidak hilang jempol, pasti sudah dimakan. Kata penasehat, pasti ada hikmahnya. Kalau saya enggak dipenjara dan ikut sama tuan raja, saya yang dimakan. Nah, jadi semua pasti ada hikmahnya. Khair insya Allah. Mungkin ada pertanyaan sedikit. Tombol paling bawah.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya Ustaz, salat jamaah. Misalnya kita salat jamaah di masjid dan jamaah asar, kemudian ada orang pokok bunda kita, apakah kita tetap lanjutkan atau bagaimana? Terus pertanyaan yang kedua, apakah hukum alkohol yang ada pada parfum atau alat kesehatan seperti hand sanitizer lainnya, apakah ulama sepakat tentang najis atau bagaimana, apakah ada syaratnya? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat jamak dan qasar. Ketika kita melakukan salat jamak qasar, jamak artinya mengerjakan dua salat dalam satu waktu, zuhur pasangannya asar, maghrib pasangannya isya. Kalau kita bawa salat yang kedua ke waktu pertama, namanya jamak takdim. Tarik asar ke waktu zuhur, kita kerjakan isya di waktu maghrib. Kalau kita tarik solat pertama ke waktu kedua, jamak namanya jamak takhir. Maghrib kita tunda ke isya, zuhur kita tunda ke asar. Dan kalau kita kerjakan solat yang 4 rakaat jadi 2, itu namanya qasar. Ketika kita melakukan solat jamak qasar, kita solat asar, orang ikut dengan kita solat zuhur. Kita solat cuma 2 rakaat, tapi orang solatnya 4. Bolehkah orang yang solat 4 rakaat berjamaah dengan orang yang solat 2 rakaat? Bolehkah orang yang solat zuhur berjamaah dengan orang solat asar? Jawaban para ulama, khilaful aula. Apa itu khilaful aula? Lebih baik tidak, lebih baik jangan. Tapi kalau orang itu tidak tahu, solat dia sah, solat kita sah, jadi kita lanjutkan saja solat. Bahkan kalau kita melakukan solat ba'diyah zuhur, dikira orang kita solat zuhur, orang berjamaah dengan kita, berarti solat wajib bermakmum dengan orang solat sunat. Apa tindakan kita? Biarkan saja. Kenapa dibiarkan saja? Karena secara hukum solatnya sah, tapi fadilah jamaahnya tidak cukup, fadilah jamaahnya tidak sempurna, karena bahasanya khilaful aula, lebih baik jangan. Kan dia tidak tahu, apalagi dia enggak tahu, maka kita lanjutkan saja. Tapi kejadian yang aneh adalah ada orang tempatan berjamaah dengan orang salat qasar, or imamnya salam, dia salam juga. Kenapa Bapak salam? Ya imamnya salat 2 rakaat, saya 2 juga. Kami musafir, boleh 2, Bapak mukim 4. Jadi kalau kita yang makmumnya mukim, imam kita salam 2 rakaat, kita dah ikut dia dari takbir. Kita tahu itu dari takbir. Berarti kita hitung salatnya baru 2, dia salam. Kita yang salatnya 4, berdiri tambah 2 lagi. Jadi enggak ada masalah. Nah, yang kedua tentang hukum alkohol. Kita merujuk kepada fatwa ulama salaf, ulama-ulama fikih. Apa kata ulama fikih? Kullu ma'in najisun, kullu ma'in muskirin najasun. Setiap benda cair yang memabukkan najis, setiap benda cair yang memabukkan itu najis. Maka hukum khilafiahnya adalah, hukum mukhalafahnya adalah, kalau benda padat itu tidak najis. Kalau ada benda padat yang memabukkan, enggak najis. Misalnya seseorang sholat membawa sabu, apakah sholatnya batal? Tidak batal. Kenapa? Kan dia bawa sabu, sabu itu kan memabukkan, karena dia benda padat. Kalau ada orang sholat membawa ganja, maka sholatnya tidak batal. Walaupun itu menghilangkan akal, tetapi dia benda padat.
Lalu yang najis itu adalah benda cair yang memabukkan. Berdasarkan hukum tersebut, maka alkohol memabukkan. Alkohol benda cair, maka alkohol adalah najis. Akhirnya muncul ulama-ulamaan. Ulama mutaakhirin. Memang betul ulama-ulamaan. Nah, karena kita tidak setipe dengan ulama salaf. Kita hanya mengikuti jejak mereka. Lalu muncul fatwa apa? Alkohol yang untuk obat boleh. Alkohol untuk mempertahankan rasa boleh. Alkohol untuk mempertahankan bau boleh. Alkohol untuk 5% boleh. Oh, kalau begitu nanti 10% boleh. Minum alkohol boleh. Di daerah dingin kalau untuk kesehatan boleh. Banyak yang boleh. Maka pesan daripada ulama-ulama sebelumnya, ikut ulama salaf. Ikut ulama salaf, jangan ikut fatwa-fatwa ulama yang belakangan. Kenapa? Kok boleh fatwanya? Karena dia jual parfum beralkohol. Kenapa boleh fatwanya? Karena dia kepakai parfum yang beralkohol. Kita ambil dalam ibadah itu fatwa yang ketat, yaitu tidak boleh. Mau beli obat batuk, cek dulu komposisinya. Ada enggak alkoholnya? Kalau ada, jangan dibeli. Cari yang tidak ada alkoholnya. Kemudian kalau beli parfum, lihat di situ, non-alkohol. Kita beli. Kata orang, walaupun tulisannya non-alkohol, tetap ada alkohol. Enggak usah dipedulikan. Nahnu nahkumu bizawahir. Kita menghukum yang nampak saja. Lihat di botolnya enggak ada alkohol? Insya Allah. Nah, baca komposisi obatnya enggak ada alkohol, beli. Walaupun ada dimasukkan tapi lupa ditulis. Kita enggak mau tahu. Yang kita tahu adalah kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap apa yang kita makan. Kita sudah berhati-hati dengan ibadah. Apakah tidak ada parfum yang tanpa alkohol? Oh, ada, cuman baunya kurang sedap. Malaikat subuh, kasturi putih. Ya, yang dibeli yang agak murahan memang kurang sedap. Beli yang 1 milinya itu 500 ribu, itu sedap. Nah, yang non alkohol justru lebih mahal. 1 mili 500 ribu. Nah, tapi yang kita beli itu yang KW-nya. Nah, yang murninya 1 tetes mili. Campurannya yang banyak. Alhamdulillah, yang penting non alkohol. Nah, dalam ibadah mesti ambil yang hati-hati. Nah, dalam kesehatan saja kita ambil yang hati-hati. Kita enggak mau menumpang dengan supir yang baru belajar. Kita tidak mau naik pesawat yang pilot yang baru belajar. Tapi untuk ibadah kita numpang dengan orang yang baru belajar agama. Alkohol boleh. Kita ambil yang dulu, yang udah tua. Ulama yang kitabnya hari ini masih dibaca. Tahu jelas keikhlasannya, tahu kualitas ibadahnya. Apa kata mereka? Setiap benda cair yang memabukkan adalah najis. Apa saja benda yang dimasuki oleh benda cair itu, maka dia jadi bernajis. Insya Allah. Allah. Kalau misalnya yang jamaah kosong tadi itu pada saat sholat maghrib, sholat isya kan jangan sholatnya. Apa kita harus menjalankan sholat kita atau bagaimana ketika itu? Kalau kita terus terkait kalau tadi kalau misalnya kita kecil bawa alkohol itu apakah kita harus sholat maghrib? Khair insya Allah. Kalau kita sudah dilantik menjadi imam oleh seseorang, maka kita langsung posisikan diri kita jadi imam. Nah, artinya kita jaharkan bacaan kita, kita jaharkan intikal kita, kita sholat sendirian. Nah, atau orang belakang menepuk, yang jelas menepuk itu enggak sunnah. Nah, berdiri aja di samping kanan, kita tahu dia itu ada makmum. Ketika kita sadar di samping kita ada makmum, kita posisikan diri sebagai makmum. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Kalau pas rakaat pertama dan kedua, kita jaharkan bacaan kita. Pas ketika baca Maliki Yawmiddin, datang orang tepuk bahu, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, langsung jahar. Nah, enggak mesti ulang dari awal, tidak. Sambung saja.
Pas kita baca surah baru jahar, baru ada datang makmum, kita jaharkan surahnya. Khair insyaallah. Kemudian mencium bau alkohol, mencium hukumnya haram. Tercium enggak ada masalah. Karena setiap ter itu enggak ada masalah. Khair insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya tentang tentang ketetapan Allah dan usaha kita. Di sebelum kita lahir itu, kita kan sudah ditetapkan rezeki kita, umur kita, hidup kita, nasib kita seperti apa, dan apa-apa yang akan kita alami dalam hidup ini sudah ditulis oleh Allah dalam kita dan dia. Yeah. Kemudian bagaimana kita meningkatkan usaha hari-hari yang kita lakukan, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bercerita tentang kehidupan akhir daripada seorang ahli ibadah. Apa kata Nabi? Ada satu orang yang dia dari lahir amalannya amalan akhirat. Rajin beribadah, rajin semua hal, terhindar dari maksiat. Tapi karena di luh mahfuz, karena di rahim ibunya dia ditulis saqi, orang celaka, maka dia berubah menjadi amalan ahli neraka. Akhirnya masuk neraka. Lalu Nabi juga bercerita di waktu yang sama dengan seseorang yang beramal dengan amalan ahli dunia, ahli maksiat, dosa saja sepanjang kehidupannya. Kemudian karena dia di dalam alam rahim ditulis Sa'id, As-Sa'ada, Sa'idun, Aw-Saqiyun, dia termasuk orang Sa'id yang bahagia, maka dia berubah menjadi amalan ahli akhirat, lalu dia masuk surga. Apa kata sahabat waktu itu? Idzan nattaqil ya Rasulullah. Kalau begitu untuk apa amal wahai Nabi? Untuk apa kita capek-capek berusaha melakukan ibadah kalau memang takdirnya masuk neraka? Untuk apa kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengamalkan ahli surga kalau sedang sudah ada ketentuannya di akhirat? Itu pemikiran sahabat ketika itu. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa jawaban Nabi? La. Tidak boleh. Walakin kullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap kalian diberikan kemudahan untuk apa dia diciptakan. Kalau dia mudah melakukan amalan-amalan ahli surga, itu bertanda dia ahli surga. Kalau dia mudah melakukan amalan-amalan ahli neraka, berarti dia ahli neraka. Berarti pasrah dengan takdir dalam amalan akhirat enggak boleh. Lalu bagaimana dengan usaha dunia? Nah, sebagian mereka katakan yang kita usahakan itu amalan akhirat, dunia sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum dengar? Enggak perlu diusahakan, rezeki sudah ditentukan oleh Allah. Rezeki sudah ditentukan oleh Allah, bahagia dunia akhirat juga sudah ditentukan oleh Allah, bukan rezeki doang. Baca hadis dalam alam rahim, ada empat yang ditulis di alam rahim. Pertama, ajal. Yang kedua, rezeki. Yang ketiga, ahli sorga. Yang keempat, ahli neraka. Empat ini juga sudah ditentukan oleh Allah. Jangan satu sisi saja ditentukan. Kita mesti berusaha untuk akhirat. Sorga belum dijamin, dunia sudah dijamin oleh Allah. Salah. Sorga juga belum dijamin, dunia juga belum dijamin. Sorga dijamin, dunia juga sudah dijamin. Kedua-duanya sama-sama dijamin. Tapi menyikapinya bagaimana? Ketika seorang sahabat datang ke masjid, lalu dia lepaskan untanya dan dia masuk masjid dan sholat. Kata Nabi, ikat untamu. Kata sahabat itu, at-tawakkalu 'alallah. Aku pasrahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya keluar masjid untanya hilang, memang takdirnya hilang. Kalau saya keluar ke masjid ontani enggak takdirnya hilang, akan saya temui nantinya. Jadi sesuai dengan takdir Allah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Irbid, ikat ontamu.
summa tawakkal ala Allah, kemudian baru pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis itu kita pahami, dunia sudah dijamin, tapi usaha diperintahkan oleh Rasulullah. Akhirat juga sudah ditentukan oleh Allah, surga kah atau neraka, tapi ikhtiar juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kewajiban kita adalah berikhtiar dalam apapun. Ikhtiar untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat, ikhtiar dalam mencari rezeki, ikhtiar dalam mencari nafkah, ikhtiar mencari yang lebih baik. Apa kata Sayyidina Umar bin Khattab ketika berkunjung ke Yaman, ke Syria, ke Syam, ketika terjadi wabah ta'un? Apa kata Sayyidina Abu Ubaidah bin Jarrah, wahai Amirul Mukminin, di tempat kami terjadi wabah ta'un, terserah tuan mau masuk atau mau kembali ke Madinah. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, saya akan kembali ke Madinah. Kalau kamu kembali ke Madinah, berarti kamu lari takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka Sayyidina Umar katakan, kalau bukan kamu yang ngomong sudah saya pukul. Tapi kamu yang ngomong. Kamu itu adalah aminu hadil ummah. Nabi bersabda, Abu Ubaidah aminu hadil ummah. Maka Sayyidina Umar melihat posisi tersebut. Apa kata Sayyidina Umar? Na'am, memang benar. Amfiru min qadarillah ila qadarillah. Saya lari dari satu takdir ke takdir Allah Subhanahu wa taala. Berarti perlu usaha. Apakah ketika kita melihat ada sana padang rumput yang subur, di situ padang rumput yang tandus, lalu kambing kita pergi ke tempat yang tandus, dibiarkan saja? Terserah, kalau Allah takdirkan kenyang, kenyang, enggak. Kalau ke situ pun kenyang, kata Allah tidak, akan tidak juga. Kata Sayyidina Umar, tidak, kamu masih berusaha, kambing dibawa ke padang rumput yang subur. Artinya usaha penting. Nah, setelah usaha secara maksimal, baru tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah tawakal kepada Allah, kalau dapat kebaikan, syukur, dapat pahala. Kalau dapat yang tidak sesuai dengan apa yang diprediksi, sabar, juga dapat pahala. Nah, khair insyaallah. Ya, khair. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat zaman Rasul dan diteruskan zaman kerajaan mengenai peperangan menaklukkan suatu wilayah, itu banyak orang-orang yang mengatakan dari sudut pandang mereka yang besar sama umat Islam, itu mereka mengatakan penjajahan. Bagaimana memahami peristiwa penaklukan itu untuk kita sendiri dan dijelaskan kepada yang mempunyai pulang pikir seperti tadi? Jazakumullah khair. Mereka suruh baca sejarah penaklukan Palestine di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian penaklukan Istanbul. Ya, Istanbul di zaman Al-Fatih. Apa kata daripada masyarakatnya? Kami lebih senang melihat sorban-sorban orang Turki daripada salib-salib mereka. Itu kata rakyat yang ditaklukkan. Kami lebih senang melihat sorban-sorban orang Turki itu daripada masyarakat mereka sendiri, dari penganut agama mereka sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara penaklukan Islam? Pertama, dikirimi surat. Kalaupun datang utusan ke situ, tapi disampaikan dakwah, disampaikan tawaran-tawaran. Pertama, aslim taslam. Kamu masuk Islam, kamu selamat. Alaina ma'alaikum, walana malana walakum. Walaupun kami pendahulu masuk Islam,
Walaupun kami datang sebagai penakluk, tapi kalau kalian mau masuk Islam, kewajiban kami dan tanggung jawab kami dengan kalian yang baru sama, enggak ada bedanya. Mereka akan diberikan oleh Islam untuk mengelola negaranya sendiri, seperti Habasyah. Raja Habasyah memeluk Islam. Apakah Nabi pernah rampas Habasyah? Tidak. Nabi Habasyah tetap di bawah kepemimpinan rajanya. Kenapa Nabi tidak ada di sana riwayat sahabat yang menjadi gubernur Habasyah? Tetap Raja Habasyah, karena dia sudah Islam. Nabi tidak ambil, Nabi serahkan kepada mereka. Tidak ada bahasa kirimkan pajak, itu enggak ada. Kalau mereka sudah Islam. Bahkan ketika Raja Habasyah meninggal dunia, apa kata Nabi? Saudara kalian di Habasyah sudah meninggal dunia, ayo kita melakukan salat gaib. Itu dalil salat gaib. Tapi kalau mereka enggak mau masuk Islam, boleh, kelolahlah wilayah kalian. Kalian yang memimpin, kalian yang mengatur rakyat kalian, tapi berikan pajak. Berapa besar pajak? Siapa yang dipajak? Cuma ada dua pajak dalam Islam. Pertama, pajak manusia. Yang kedua, pajak usaha. Pajak manusia, itu yang dikasih pajak adalah balig berakal laki-laki merdeka. Balig berakal merdeka laki-laki. Wanita enggak kena pajak. Budak tidak dipajak. Anak-anak tidak dipajak. Orang gila tidak dipajak. Yang dipajak hanya yang balig berakal saja. Berapa besar pajaknya? Bagi yang kaya 3 dinar per tahun. 3 dinar itu sama dengan 7,5 gram emas. Bagi yang sederhana 2 dinar, 5 gram emas. Bagi yang miskin 1 dinar, 2,5 gram emas setahun. Itu pajak yang ditetapkan oleh Islam. Tidak boleh lebih. Kemudian ada namanya pajak perdagangan. 1/10 sama dengan orang Islam itu sendiri, yaitu zakat. Nah, ketika mereka tidak mau bertoleransi dalam dua hal ini, baru bahasanya perang. Perang itu pilihan ketiga. Perangnya bukan tidak membabi buta, tapi disepakati kapan hari perangnya, kapan kita mau berperang. Dan di dalam perang pun ada aturan Islam, tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh wanita, tidak boleh membunuh yang sedang ibadah, tidak boleh menebang pohon, tidak boleh membunuh hewan, tidak boleh menggunakan api, tidak boleh menghancurkan tempat ibadah. Banyak aturan-aturannya. Bahkan yang mengucapkan dua kalimat syahadat, siapa yang mengucapkan dua kalimat syahadat sebelum ditangkap, selamat dirinya, anak-anaknya yang kecil, dan harta bendanya tidak boleh diganggu. Bagaimana luasnya? Setelah itu ada namanya perbudakan. Ketika kita berperang dapat budak dibawa. Kemudian ada Islam memberikan banyak jalan supaya budak ini enggak jadi budak. Pertama, motivasi yang memerdekakan budak mendapatkan orang memerdekakan budak, Allah memerdekakan dia dari neraka. Kalau orang mengatakan zihar kepada istrinya, kamu bagi saya seperti ibu kandungku, apa denda pertama? Merdekakan budak. Kalau ada orang Islam membunuh orang Islam, apa denda pertama? Merdekakan budak. Kalau ada orang Islam berhubungan di bulan Ramadan, apa denda pertama? Merdekakan budak. Kalau ada orang bersumpah, pilihan pertama? Merdekakan budak. Satu jalan untuk perbudakan, 4 jalan untuk membebaskan perbudakan. Kalau mereka enggak paham, ah, memang mereka akan tuduh seperti itu. Nah, tapi kalau mereka membuka sejarah, maka sejak kapan Islam ada merusak atau menzalimi? Pernah dengar hadis Nabi yang berbunyi, janganlah kamu menzalimi rakyatmu, karena doa orang terzalimi Allah angkat ke atas awan, Allah akan kabulkan doa itu walaupun daripada penyembah berhala sekalipun. Ingat cerita Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an menegur gubernurnya Sayyidina Amr bin As yang berkuasa di Mesir, karena menghancurkan gubuk seorang Yahudi. Kalau mereka buka mata semuanya, mereka akan memahami apa yang ada. Itu juga fatwa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika di Madinah ada seorang wanita tua Yahudi yang mengemis. Nabi bersabda, "Berikan apa?" Sayyidina Umar katakan,
berikan dia santunan dari Baitul Mal. Dulu waktu kuat kita ambil pajak dari dia, sekarang dia lemah, beri dia bantuan dari Baitul Mal. Coba tunjukkan raja yang mana non-muslim yang pernah menyantuni muslim yang lemah seperti itu. Enggak kan pernah ada dalam sejarah. Hanya ada keadilan itu dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup insyaAllah kalau buka panjang lebar, mereka bisa dengarkan 2 jam. Mungkin mereka akan sadar bagaimana Islam itu rahmatan lil alamin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbi izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Qiyamussalah.